position. Bawah sikit. Tak bawah sikit. Ha, tangan saya dah ke atas sangat. Ha. Riddle, swap lu, kakuna. Biasa-biasa je. Zygarde dan Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang dan kembali ke channel aku Eddie Fazli. Di mana hari ini dalam segmen main abah di bawah slot Pokemon Training Card Games, aku nak unpack Champion Pass lagi. Di mana kita nak unpack bersama dengan aku punya wife lah. Ha. Kita ada jemputan khas hari ini dalam video aku hari ini, which aku harap ada something yang agak menarik untuk dipool lah. Since aku tengok video member aku yang mak dia pool, dapat shiny Charizard, dapat hyper rare Charizard VMAX. Tapi apa produk yang kita nak buka hari ni? Sekejap. Tada! Ini produk terakhir Champion Pass yang aku dapat daripada Toys Bar last time. Kita ada 6 pin box daripada pin collection lah. 6 pin collection daripada set yang berbeza. Kita ada set daripada Turfield Gym, Hulbury Gym dengan Motostoke Gym. So kita ada hijau, biru dan merah lah. So wife aku akan pilih 3 daripada setiap colour dan aku pun akan ambil 3 yang baki lah. So kita tengok adakah pilihan wife aku tu cukup padu ke tak. Jadi kalau korang berminat nak beli produk Champion Pass ataupun apa-apa produk Pokemon Trading Card Games yang lain, kau boleh check it out Toys Bar. Aku akan letak link dalam description di bawah. Dan kalau korang belum subscribe ke channel aku, klik butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang korang. Dan waktu aku rekod video ni, orang KL, orang Selangor, orang Putrajaya dah diarahkan untuk duduk kat rumah lah, PKPB. Which aku harap korang semua jaga diri korang, kita elakkan dan kita cuba putuskan lah rantai yang COVID ni . So, enjoy video aku lah sepanjang korang duduk rumah ni . So, jom kita buka 3 pin collection Champion Pass. Okay guys, so kita ada 3 pin. Kita ada Turfield Gym, pin collection kali hijau. Kita ada Hulbury Gym warna biru dan juga Motostoke Gym color merah. So aku akan buka dulu pin ni dan ini adalah box baki yang dah dipilih lah. Bini aku dah pilih 3. So kita akan lawan sama ada tim aku dengan tim bini aku lah. So kau boleh pilih sama ada tim abah ataupun tim bini abah. So kau boleh pilih. Aku nak buka dulu, aku akan susun ikut color dan kita akan tengok apa promo card dan pin dia. So kau tunggu jap, okey? Okay, so aku dengan bini aku dah buka dah. So ni tim bini aku, ni tim abah, ni tim bini abah . So kau boleh pilih. Jadi apa promo-promo kad dia? Tengok kat sini. Kita ada Kabu daripada Motostoke dengan Sentry Scotch dia, which is this is promo dia. Kau nak tengok promo-promo kad dia agak cantik sebenarnya. Dan ni pin dia, logo Kabu punya gym. Ada Kabu dan kita ada Milo daripada Turfield Gym dengan Eldegoss. Ha. So kotak dia lawa tau. Bagi aku kotak Champion Pass ni lawa sebenarnya. So ini promo card dia, Eldegoss. Aku kumpul promo card ni juga. Dan ini pin dia. Ha. Dan last kali kita ada daripada Hulbury Air dengan dia punya Dreadnought. Nampak tak? Dia punya box sangat cantik. Dan promo card dia, oh promo card Dreadnought ni sangat-sangat cantik bagi aku. Antara promo card yang cantik bagi aku. Okay, so kita ada 2 team. Jadi since bini aku tim kanan kali ni, so dia akan buka nanti. Sebab aku nak demo kat dia kat cara buka. So korang tengok dulu apa yang aku pull . Jadi aku kan, since aku susun kalau apa, bini aku dah susun kalau apa yang nak buka dulu dan kalau apa dia nak buka last. Jadi aku akan buka aku punya dulu. Kita buka dengan Eldegoss dulu . Okay. Oh, kenapa aku macam nervous ni? Tengok kulit dia. Sebab aku nak kena ajar bini aku juga macam ni buka sayang. Buka pack dulu. Pusing kan? Kod-kod jangan tunjuk tau. Saya terus saya tepi. Terus yang kira 4. 1, 2, 3, 4. Letak depan. Okay. Kita pusing. Abi akan bacakan. Jangan risau. So, kita ada api, apa, fire, the field stadium, Victini, Hatrim, Riddle, Swablu, Kakuna, Pokeball, Machop, okay, Sizzlepick, Reverse Holo dan Hatterene. Hatterene, aku tak sebut, sebut nama dia. Booster pack kedua daripada team Eldegoss. Eldegoss ni, tim hijau. Milo ni tim lah nak kata. Tu 2, 3, 4. Okay, kita ada Darkness Energy, tim Yelgran,
Victini, Arbok, Galen Linun, Nikit, Machop, Ikens, Swablu, Hop Reverse Holo dan oh Hop! Kita ada Hop Full Art dan juga Hop Reverse Holo. So satu hit untuk tim Eldegoss. Dia kalau kad yang penuh ni kira mahal lah. Tapi tak boleh mahal gila. Kad yang betul-betul Labi nak, kad Charizard sebenarnya ni biasa je. Kad yang Labi betul-betul nak, kad Charizard. Kad tu yang betul-betul valuable lah. Which Labi harap saya yang dapat pull lah benda tu. Hyper Potion, Ludicoli, Machop, Sizzlipid, Pokeball, Weedle, Reverse Holo Pokeball dan Lycanroc Holo Rare. So, tak ada hit sangat untuk tim aku yang pertama, Eldegoss. Kita akan pergi ke tim kedua. The team, Vietno. Tak, Abi buka semua dulu. Biar saya punya last. Kita tengok macam mana. Kita orang tahu saya punya banyak benda surprise ke? Tak tahu. Oh, by the way, code card. Code card, aku akan belanja code card yang promo tu. Sikit untuk korang. Kita ada Halberry Motostop dengan tu kan tadi kan? Terfill lah. Ambil lah. Okay. Ni terfill eh. Terfill dah lepas tadi. Aku belanja. Nanti aku bagi yang lain pula. Halberry dengan tu. So, 4. Okay, kita ada Psychic Energy, Lipat, Team Yelgran, Machop, Full Heal, Purloin, Kakuna, Drabish, Hatena, Absol Reverse Holo dan Hatteran lagi Holo Rare. So, booster pack kedua daripada Team Dreadnought ataupun Team Halberry. Ya. Aku tak tahulah. Aku punya luck dengan Champion Pass ni sangat kurang sebenarnya. Kalau siapa yang biasa tengok video aku, aku rasa korang tahulah aku punya luck kurang sikit lah. Psychic Energy, Pokemon Center Lady, Hop, Beedrill, Pokeball, Machop, Hatena, Full Heal, Scraggy, Reverse Holo Altaria dan Galarian Obstagoon. Tak ada apa-apa. Kita ada demo eh, sekali eh. Pusingkan, tak dapat ni. Pusingkan dulu. Minta tepi. 1, 2, 3, 4. Tak dapat. Okay. Jadi energy aku rasa macam tak ada apa-apa dalam booster pack ni. Aku nampak kuning tadi. Hatena, Full Heal, Scraggy, Purloin, Machop, Scraggy Reverse Holo dan Altaria. So, Team Retno, pin box kita tak ada apa-apa. Tak ada hit langsung. So, kita pergi ke Team Motostop. Senti Scotch. Tolonglah, bagilah something yang menarik dalam box ni. Kita ada 6 box tau. Kita ada 18 booster pack daripada... Oops, nampak something. Daripada set ni, daripada Pinbox Collection, Arbok, Potion, Full Heal, Rolycoli, Machop, Sizzlipid, Sharpedo Reverse Holo dan Zygarde Holo Rare. Masih tak ada apa-apa. Itulah aku, aku tak tahulah. Hari tu pun Adam pun berjaya pull Hyper Rare. Kan, korang pun tengok video dia yang baru ni. Kalau korang tak tengok, korang boleh tengok dalam video aku yang sebelum-sebelum ni. Walaupun video tu agak huhara sebab dah ada Adam dengan Aisyah. Tapi pull rate dia agak menarik lah. Okay, Nikit, Machop, Ikan, Swablu, Reverse Holo Scraggy dan Mak Champion lepas. Masih tak ada apa-apa Mamat ni. Habis pull banyak dah kat ni. Dah siap keluar je. Tak tahulah habis. Rolycoli. Adam cakap kan, Rolycoli. Okay, last pack daripada tim aku, tim Abah. Steel Energy, Rotombite, Machoke, Beedrill, Vulpix, Trubbish, Rolycoli, itu Rolycoli, Galarian Zigzagoon, Weedle, Scrafty Reverse Holo dan Eldegoss V. So, tak ada apa-apa lah nak kata daripada set aku ni. Kita ada dua kod kad ni untuk belanja korang alalang ni. Kita ada Motostop dengan Halberry. Ambil lah. Ni Motostop dan ni Halberry. So, korang boleh claim. Dapat promo card je. So, ni buat aku bagi wife aku pula. Sayang. Sekejap, wife aku ambil barang sekejap. Alright. So, saya nak buka air merah dulu eh. Sini-sini. Ya, yeah, okay. Buka, okay. So, dia dah susun dia punya. Ni semua yang wife aku pilih eh. Okay, so buka lu. Ni bawah dia ni, ni bawah dia ni. Tak, oh ni. Oh, tersampak. Yes. So, wife aku buka eh. Kita tengok macam mana. Nak buka pun 5 hari lah. Sini. Haa, balik. Yang terlanggar tiang tu. Yang terlanggar tripod. Okay, balik. Yang tu nampak nanti. Pegang kad tu. Yang ni tak pun nampak? Haa, tu tak apa. Koyakkan. Terbalikkan. Terbalikkan dulu. Okay. Kad dua Gabi. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, tak depan semua. Okay, seng.
Okey, kita ada gas energy. Tak boleh letak tepi. Letak tepi mana? Letak mana dulu? Okay. Ada light part. Kita ada pierce. Team nail gun. Rock rough. Potion. Pokeball. Kavana. Ikans. Ikan Gibu Solo dan Zygarde Holo. Tak ada apa-apa ya, so far. Satu pack pertama daripada bini aku. Pack pertama bini aku. Kita bagi chan, bagi chan. Kita tengok luck ke tak. Tapi tu lah, booster pack bini aku buka 5 hari. So macam, aku takut video ni lambat habis. Asyik juga. Ini boleh songat buat, songat buat. Okay, pusingkan dulu. Dia jangan terlampak sangat. Okay, tengok ni. 2, 3, 4. Okay, pusingkan. Alright. Kita ada grass energy, arbok, bede, macuk, sizzlipid, purloin, ikans, potion, vulpix, altaria ibu solo dan ala simpsono rovi. Okay, not bad tapi apa ni? Ni tak adalah yang valuable sangat. So, pack terakhir. Okay, so dekat sini. Satu hit daripada box Senti Scotch. So far dia punya pull rate sangat random lah. Korang pun nampak kan, daripada setiap box tu pun tak adalah macam confirm dapat hit sangat. Okay, ni booster pack ketiga. Kita balik lah. Okay. 2, 3, 4. Okay. Alright. The Steel Energy, Kabu, Lipat, Pierce, Galian Linun, Scraggy, Oli Koli, Nikit, Ikans, Kabu Ibu Solo dan Crafty Holore. Tak ada apa-apa yang menarik. Okay, lagi 2 pack. Lagi 6 pack. Saya 2 team lagi daripada Dreadnought. So, siapa yang team Bini Abah tu? Harap korang punya full rate bagus lah. So far kita 2 hit sekarang. Kita dah hop dengan Eldegoss V. Wah, aku dah pull 1 dah Incinero V. Aku dah ada banyak dah Incinero V tu sebenarnya. Okay. Okay, 4 kan? Betul kan? Okay. Fighting Energy, Victini, Sonia, Kabu, Nikit, Machop, Ikans, Swablu, Inki, Ibu Solo Inki, dan juga Senti Scott. Tak ada apa-apa menarik lagi. Banyak aku pun, walaupun dia tak faham pun dia tahu benda dia tak menarik kat tu kan. Tak ada yang macam tu kan? Haa, dah, tu lah. Dia kena macam ni. Yang ni nak mahal sikit. Oh, tak? Dia buka, dia buka booster. Habis buka kan? Ha, buka kan? Okay. Dia excited. Okay. 3, 4. Okay. Tutup apa empat. Pusing. Okay. Lightning Energy, Beedrill, Arbok, Hop, Galian Linun, Nikit, Machop, Ikans, Swablu, Reverse Holo Fairy Energy dan Senti Scotch. Okay, ni menarik. Aku dah ada ke belum? Tak pasti. Eh, dah buka 2 pack dah eh? Satu pack lagi daripada team ni. Nampak ni macam purit sama macam aku punya je. Dia buka tak? Nak aku kena tolong bukakan dulu untuk dia. Ha. Okay, scope card. 3, 4. Okay, pusing. So far luck aku dengan champion pass ni sangat teruk lah. Aku tak nafikan lah. Dan aku dah malah nak mengharap dah apa-apa daripada set ni. Aku tak tahulah kalau bini aku berjaya perlukan something menarik untuk aku. Untuk korang enjoy juga. Galian Zegun, Milo Ibu Solo dan Senti Scotch Holore. Tak ada apa-apa so far. Senti Scotch aku pun dah banyak aku tu sekarang. So, 3 pack terakhir. Daripada tim Turfield Stadium. Tengok macam mana. Adakah magic di 3 pack terakhir ni daripada pin collection. 18 pack tau kita buka. Kau bayangkan 18 pack kita buka, kita hanya ada 3 hit so far. Steel Energy, Kabu, Absol, Beedrill, Potion. Bawah sikit. Tak bawah sikit. Ha, tangan saya dah kat atas sangat. Riddle, Swablu, Kakuna, biasa-biasa je. Zygarde, Dreadnought full art. Okey lah, full art Dreadnought. Not bad lah, tapi macam aku cakap, bukan kad yang kita nak. So, 2 pack lagi.
Aku rasa tak ada apa-apa lah box ni. Aku banyak nak mengharap dengan champion pass ni, seriously. Okay, yang plastik ni. Okay. Tengok, dua pack terakhir daripada team apa tu? Halberry, bukan Halberry, Terfield. Super Potion, Sharpedo, Suspicious Footteen, Suicide pula, Sizzlipid, Furloin, Pecans, Potion, Vulpix, Swap the River Solo dan tak ada apa Scrafty. Aaaaah, tak ada apa-apa lah box ni. So, see, last pack, Garden War punya art. 18 pack, kita hanya ada 4 hit je. So, pull rate ni macam lebih kurang setiap 5 pack kita dapat 1 hit je. Balik kan? Tak tahu. Ada apa-apa tak saya rasa? Kalau betul ada magic, last pack magic ni memang unik lah. Okay, Steel Energy. Okay, Arbok, Rotom Bike, Suspicious Footteen, Galeon Zigzagoon, Vulpix, Rockruff, Purloin, Nikit, Reversal Potion dan... Tak ada apa yang menarik. Tapi saya kasar je kalau tengok kat sini, wayang aku menang lah. Dia ada full art. Black Novi, dia ada Incinero V dan dia ada Fairy Energy. Manakala aku ada 2 hit je. Eldegoss dengan full art hop saja. So, korang, kita tengok lah guru tu balik apa yang kita pull secara kasar je. Okay, kita ada Eldegoss V, kita ada hop full art, the Incinero V, Fairy Energy dan juga Dreadnought V full art. So, aku harap korang enjoy dengan video unpacking hari ni. Thank you kepada menteri kewangan aku, wife aku, sebab join, tu tangan dia. Dan aku harap korang stay tune, subscribe channel aku dan pastikan kita putuskan data yang COVID. Oh. Okay, bye-bye guys.